kita udah sampai di lokasi cukur rambut, yaitu namanya Barber Shop. Kita cukur deh rambutnya biar pendek ya, biar rapi, kumis juga. Ayo kita masuk ya. Sama Anya, ada Pak Reza. Reza. Iya. Siap. Alhamdulillah. Saya mau syukur di sini ya. Di lokasinya di depan SD 4. Oke, cukur dulu. Silakan duduk, Sir. Halo. Kok bisa gondrong gitu ya, Bos? Tipnya apa ini, Bos? Tipnya jangan dicukur selama 1 tahun. Ini rambut saya urus 1 tahun ya. Jadi pengen panjang, bisa jangan dicukur 1 tahun. Jangan dicukur. Tapi gak enak juga sama tukang cukur nih, omsetnya turun gara-gara. Rambutnya bisa dijual lagi tuh, Bos, kalau panjang, Bos. Oh, iya benar, buat sulam itu ya? Iya. Namanya kalau yang buat yang ini kan, orang-orang yang pengen rambutnya panjang. Wig. Nah. Ya, yang mau silakan rambut saya dijual. Tulis aja di kolom komentar ya. Keren kan ya potongan saya gini nih. Wih, mantap, Bos. Tinggal kumis sama jenggotnya dirapihin. Nggak dibotakin aja. Waduh. Ya, sesuai permintaan subscriber nanti. Iya. Komen ya. Ada komen 100 orang. 100 orang yang komen suruh aku botakin. Dan like juga ya. Insya Allah saya turutin. Gue juga nih collab nih sama Bos nih, gimana nih? Mobil baru nih, bongkar-bongkar mobil baru. Boleh, review mobil, boleh. Silahkan, saya izinkan. Bapernya punya IG gak, Bang? Bapernya trumens.co. Apa? Trumens.co. Oh, tuh buat teman-teman jangan lupa di follow tuh IG-nya. Kalau sayanya @rezariza. Oke, siap. Di sini selain nyukur rambut apa aja ini, Bang? Paling cuma message kepala. Yeah. Jualan komet segala enggak? Komet. Giliran cukur kumis. Kayak gimana? Kasetan dicukur apa enggak?
sama aja. Sekarang kita sudah dicukur rambutnya sama Mas Reja yang tadi ya. Nanti IG sama IG barbershopnya nanti saya cantumin di kolom komentar. Itu aja, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, comment. Makasih, terima kasih ya.